Cek 1 2 3, tes suara. Yo, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Di hari ini itu hari Jumat jam 2. Kita mau ganti stang hari ini. Mau ganti stang pakai rental. Soalnya kemarin ngelihat stang rental dipasang di motornya bos, itu kayaknya cakep, jadi kepengen juga ganti stang pakai rental. Rental kemarin tuh harganya kalau nggak salah 1,8 kalau nggak salah. Kalau yang ini kan Pro Taper Evo, tapi KW bukan yang ori. Kalau yang ori itu Pro Taper Evo 1 juta lebih kalau nggak salah. Jadi kita nyoba stangnya merek rental. Soalnya kebanyakan juga kayaknya pada make rental semua sih. Jadi sangar gitu kelihatannya. Pakai stang rental, anjir. Mau pakai yang warna biru. Terus ganti riser juga. Soalnya kayaknya kalau pakai riser ini terus pakai stang rental nanti dia jadi tinggi kayaknya mah. Dia jadi lebih tinggi nanti. Makanya ganti riser sekalian. Riser pakai merek Ares. Ares kalau nggak salah mah, yang warna biru. Jadi stang biru, riser biru. Kalau pakai stang rental kayak gitu kayaknya jatuh juga kayaknya aman, gak akan bengkok. Kalau pakai yang kayak gini kan, yang KW kayak gini kan sekali jatuh bengkok. Cuma kalau pakai palang kayak gini ya kemungkinan bengkoknya agak berkurang, soalnya kan ada penahannya. Kalau pakai stang KW terus nggak pakai palang kayak gini, itu mah udah paling rawan. Tapi kalau pakai stang KW terus pakai palang kayak gini ya masih agak mendingan lah. Kalau yang rental kelihatannya kayak lebih gede. Kalau ini gede sih, tapi kayaknya di bagian tengahnya aja yang gede. Gak tau mau, kalau ada Neken ngambil Neken, merek Neken. Tapi kalau nggak ada ya udah ambil merek rental. Banyak minta jajan nih motor mah. Kemarin habis ganti selang radiator. Sekarang ganti stang lagi. Ya baiklah, nggak apa-apa. Kalau duit habis buat motor mah, daripada duit habis buat yang nggak jelas kan. Kalau duit habis pakai buat motor kan ya seenggaknya ada apanya, jadi barang gitu habisnya. Jadi kalau habis juga kelihatan, ah ini kelihatan uang habis, jadi ini beli buat beli ini. Anjing, anti dekal baru. Oh, pantesan kemarin yang dicetak mah dekalnya. Dekal baru, coy.
ini cakep deh kalian itu. Anjir cakep boy. Warna dekalnya bagus. Hood grafik. Biru merah. Anjir. Lihat stang yang biru. Habis. Ih, kemarin katanya ada. Tinggal hijau. Hitam? Hijau aja lah. Jangan hijau lah, hijau mah warnanya jauh. Jauh warnanya. Ya, stang biru beang tinggal aja. Jauh lah. Jauh hijau mah. Enggak. Hijau keren. Jauh hijau mah. Hijau kita bohong nih. Enggak ada hijau, ada biru banyak. Biru. Coba kita lihat-lihat motornya, Bos. Ini kemarin dicetak ini. Makanya lihat di story. Oh, kayaknya ini dekal barunya mah. Cakep warnanya, biru hitam merah. Cuma lebih cakep lagi kalau velgnya full biru. Bisa lebih cakep lagi. Kalau velgnya biru mah cakep. Kalau velgnya biru? Kalau velgnya biru? Oren, saya mau ganti oren. Ih, biru ini bagus. Ininya oren biar gede kelihatan gede. Oh. Tinggi enggak kalau pakai ini? Risernya pakai yang pendek ya? Anjay, stang baru. Rental, Bos. Rental. HP mana, Cuk? HP mana, Cuk? Oh iya. Stang baru. Rental. Warna biru. Anjir. Ini berapa, Bang? 1750. Sama riser berapa? Biasanya pakai yang itu aja bisa ganti. Tinggi. Apa tuh biasanya enggak? Beda aja. Yang kayak si Bos tuh Ares bukan? Ares udah enggak ada, dalam juga ini baru. Yep. Terus adanya apa? Biasa paling. Biasa. Hah? Dibubut bautnya mah? Dibubut di papas. Makanya bikin dat lagi kalau kayak yang biru tuh. Mana yang biru mana? Ada yang biru bagus. Tapi bikin lagi datnya biar bagus. Coba beda aja sih. Cakep biru. Kenek lagi gak enak. Pedatinya masuk gak nih? Oh ini sambungan? Enggak, oh bukan. Langsung kayak si Bos. Oh Wilwood. Kayak saya pakai cuman datang nanti bikin lagi kalau memang gak masuk gitu. Oh ini bisa pakai stang standar juga? Enggak lah, ini yang kecil. Ini kan ada ininya. Double. Oh, bisa. Ada gitu ini? Ada. Oh ada, huh? Jadi bisa masuk yang kecil. Masuk kayaknya mah, bautnya. Kecil tuh, kalau gak salah, entah aja lihat dulu. Iya kecil, kemarin di pop yang itu aja KLX di papas atasnya. Baru masuk. Ini berapa? 300. Jadi berapa mas stang? 17895. Belum bubut, pasang, habis 2 juta lebih lah. Bubut lagi? Mungkin nanti aja lihat dulu datnya. Kalau bikin dat lagi, bikin baru buat datnya. Kalau emang gak masuk. Drat di? Drat ini bikin lagi nih, dibiarin baru gak datnya. Asalnya ini kan 14. Biasanya mah 12 kalau gak salah. Beratnya masuk nggak ya? Empat belas kayaknya.
Jadi minggu? Hah? Jadi. Ayo. Ayo. Pagi. Tapi jangan aku ajakin ya. Nganggur pasti minggu mah. Menganggur pasti minggu mah. Paginya. Ya. Ayo, Kang. Ya. Kasih, Kang. Anjay, stang baru. Dah. Mana tadi? Iya. Beres ganti stang. Rental ininya belum dicabut. Emang sengaja sih. Biar kelihatan gitu stang baru. Jadinya pendek ya. Soalnya kan racernya diganti juga kan. Racer yang lama dicabut terus ganti racer baru. Pak kelihatan enggak sih? Nih. Pakai Wilwood. Jadi racer pakai Wilwood. Tadinya mau pakai racer yang KLX itu, cuma biar sama-sama biru jadi ganti aja sekalian. Jadi racer pakai Wilwood, stang pakai rental. Kalau racer itu Wilwood tadi berapaan sih? 200 berapa gitu lupa ya. Kalau stang 1.750 kayaknya mah. Video enggak ada video pemasangannya sih. Soalnya tadi sama saya ditinggal motornya. Tadi jemput orang tua. Jadi motornya ditinggal. Makanya enggak bisa apa bikin ngapa nge-video pas pemasangannya. Kita lihat dulu stangnya. Ini racer pakai Wilwood juga racer. Kelihatan enggak sih? Kelihatan ya? Ini mah nanti dicabut. Kalau udah lama. Jadi biar kelihatan barunya gitu. Biar kelihatan barunya, jangan dulu dicabut. Nanti kalau udah agak lamaan baru dicabut. Enggak di kabel tis lagi. Kabel tis enggak ada lagi. Baiklah, nanti weh besok. Oke, segitu aja video pemasangan stangnya. Ada cewek cantik, cowok. Tuh sana tuh. Ah, tapi punya orang kayaknya mah. Gitu aja video pemasangannya. Nanti kita bikin video apa lagi, enggak tahu. Ini motor minta jajan terus, cok. Oke. Okay. See you next video. Bye-bye.